kalau kita dapat lihat di majoriti institusi sendiri, peratusan pelajar wanita jauh lebih tinggi daripada peratusan pelajar lelaki. Tetapi masih rendah bilangan wanita dalam pucuk pimpinan tertinggi MPP. Jadi, adakah halangan yang menyukarkan pelibatan wanita secara sepenuhnya di dalam bidang kepimpinan? Okey, pada pendapat saya, antara halangan yang kita tak nampak is mostly on kita hidup dalam masyarakat yang beradat. Kita membesar dengan mentaliti yang perempuan itu bukanlah tempatnya di pucuk kepimpinan, hanya di rumah sahaja dan sebagainya. So, bila kita dah terbiasa membesar dengan environment yang macam ni, you tend to get uncomfortable bila keluar daripada mentaliti tu tau. So, benda-benda macam adab kita, and mostly macam kalau nak cakap UiTM, ramai pelajar Melayu dan beragama Islam. So, pelajar-pelajar yang beragama Islam ni pun ada juga yang berpendapat lelaki itu lebih better untuk jadi pemimpin. Sebab desakan agama pun bercakap, kata tempat wanita untuk menjadi seorang pemimpin. So, agama itu sendiri adalah antara faktor yang menyukarkan penglibatan wanita secara sepenuhnya. Tetapi, untuk bila awak cakap masih rendah bilangan wanita dalam pucuk kepimpinan tertinggi MPP itu, saya rasa ada stigma kat situ dah dipecahkan. Sebab sekarang pun MPP sekarang, barisan kami wanita itu lebih mendominasi daripada lelaki.